I'm so good, I surprised myself! Ini si Frost pakai deck apa ini? Oh, pakai Heimdinger Lux. Oke. Okay. Ini juga dulu pernah ada. Jangan-jangan ini pakai Grand Plaza. Kayaknya pakai Grand Plaza sih menurutku. Kayaknya di Aftershock. Mystic shot. Langsung dihancurin semua gitu. Oke, okay, dia beneran ada Grand Plaza, berarti kita keluarin ini dulu aja dulu. Kayaknya di sini kita ngancep dia sih. Oke, okay, nggak ngeluarin sama sekali. Oke, okay, remembrance. Kita ngeluarin Garen sih di sini. Hehehehe. Saya kita ada Fleet Feeder Tracker ya, jadi. Harusnya di sini langsung nggak pernah tag sih. Kalau nggak pernah tag kita ada ini. Oke, kita nggak bisa menggagalkan itu. Tapi ya sudah lah. Oh, di sini dia nggak ngeluarin unit. Oke. Okay. Okay, ada single combat. Oh, dua single combat ternyata. Oke, okay, wow banget sih dual single combat.
Ah, tidak banget sih. Oke, kita okein aja. Oke, ada subsite. Brighter than before. Oke, ternyata ada. Ah, udah kalah sih kalau ada mystic shot atau... Oke, ternyata ada Conscious Strike lagi dong. Ini sih yang nyebelinnya si Kapten Arikanya sih. Ada Riptos tapi nggak terlalu berguna sih. Gue rank gold 2. Yap, benar banget. Kita coba lagi sih sama Scott Trouble. Lumayan sih tag-nya itu tadi. Bagus. Dah. Kok left the lobby ternyata dia? Bagus sih. Coba minta decode gua. Apa yang kurang ya? Gak ada sih, soalnya belum lihat itunya semuanya sih. Tapi Heimdinger... Yang nyebelinnya sih tadi sih Arikanya itu sih yang bisa diselamatin banyak juga sih. Iya, gue tahu kan dulu tadi udah nebak pas pertama main. Ini Heimdinger sama
Itu kayaknya pakai plaza plaza nih, beneran kan ada plazanya. Oke oke. Gue tunggu. Ntar masuk ke WA aja, saya lagi apa namanya? Updating Discord-nya tuh. Kayaknya aku yang gak ada adalah Tony. Oh, ternyata pakai Tony ya. Dah, kok beda kayaknya. Oh, tadi harikanya tuh dari Remembrance. Ah, Unyielding Spirit. Tony. Kayaknya menurutku nggak usah pakai Stony sih menurutku. Soalnya tadi kan kita belum pernah ketemu Stony sih. Jadi Stony ini agak berat kalau soalnya kan Heimdinger juga butuh mana gitu dari si untuk keluarin board-boardnya gitu kan. Kayaknya menurutku Stony-nya nggak usah sih. Kalau aku ya. Oh. Harika gue dapat dari Swifting Launcher dari Remembrance, oh iya. Ini Stony Suppressor. Harusnya ini diganti aja sih menurutku kalau aku ya. Bisa diganti sama unit yang satu maybe yang bisa crit spell kan ada kan kalau dia last breath. Nah, diganti Mixseeker ini bisa buat nahan kalau nanti lawan aggro gitu kayak menurutku. Dan itu juga bakal bikinin spell 6 ke atas kan juga bagus juga. Oke, kenapa ini? Gitu sih Frost menurutku. Dicoba aja sih ini dikurangin terus dimasukin ini. Unyielding 2 boleh lah, Remembrance 3. Di sini Concentrate Strike. Boleh-boleh sih ini, tapi cuma ini aja sih. Stony-nya kayaknya harus dihilangin aja kalau menurutku gitu. Ya perlu blok ini tadi yang bagus tuh. Dan dia tadi yang satu itu buat nge-generate spell ini sih. Lainnya paling yang bisa ngebantu Campuang bisa ini. Ini juga bisa sih Campuang, Pickpocket. Terus sekarang kayaknya udah jarang digunain sih menurutku. Soalnya kayak inti unit soalnya di awal-awal tuh ngadalin Succession ini bakal berat banget gitu.
berat banget sih kalau mengandalkan cuma dari succession doang kalau misal lawan aggro. Dan ini harus ke draw, kalau misal ntar di tangan tuh cuma banyak unit-unit atas banget bakal susah juga. Jadi paling enggak nambahin ini satunya sama apa ya? Bentar. Sontin Urchin enggak ya, paling sama ini campang pickpocket bisa. Dua unit itu. Terus apa lagi ya? Itu sih kayaknya. Atau ini bisa dimasukin sih Vanguard Serigen. Paling enggak dia bakal ngebikin for the Masia ini juga bagus banget sih. Dan dia bisa bagus banget dikomboin sama si Lux gitu kan. Si for the Masia ini. Apalagi nanti bot-botnya si Heimer bisa nambah attack sama defense-nya, apa health-nya gitu kan. 3+3. Kalau give it all perlu nggak? Enggak kayaknya menurutku sih give it all. Terlalu greedy menurutku sih. Sehingga lu udah ada ini, udah ada unyielding gitu. Milih salah satu sih. Unyielding atau itu, give it all. Sehingga kalau udah unyielding, give it all, greedy sih. Tapi kalau buat meme deck ya nggak apa-apa. Unyielding spirit sama give it all. Kalau mau greedy, meme-nya sekalian gitu kan. Kalau buat ngereng kayaknya pilih salah satu sih, unyielding spirit atau mau give it all kombonya gitu. Sebenarnya di sini unyielding spirit paling dipakein ke Lux ataupun itunya doang kan, Heimerdinger-nya kan. Kalau mau meme ya give it all sama unyielding spirit, kalau buat ngereng kayaknya harus pilih salah satu sih, nggak bisa dua-duanya kayaknya. Kayaknya itu sih. Tadi bisa berarti bisa diganti gini, berarti story ininya dikeluarin. Terus succession-nya mungkin dikeluarin, remembrance-nya dikurangin satu, succession-nya dikurangin dua maybe, biar bisa. Tapi menurutku succession ini malah bagusnya sama ini ya, bentar-bentar, ini masukin dua kayaknya, terus tiga mana? Harus dicoba sih. Coba ayo lawan gue lagi coba. Ini dua cukup lah. Aku malah daripada succession malah suka ini. Yang spell ini loh. Mana sih? Tiga kan itu. Harusnya nah ini flash of brilliance. Nah menurutku gini sih. Jadi tadi gue ganti Flash of Brilliance ini. Jadi ini bisa buat jaga-jaga juga sih. Dan ini juga bisa nge-generate Heimdinger juga gitu. Kalau misal Heimdingernya bakal jadi patokan utamanya. Bang, Infinite Mill deck masih bagus gak sih? Menurutku kayaknya kalau itu deck PIM ya, kayaknya nggak terlalu sih sekarang kayaknya. Belum nyoba juga sih untuk Infinite Mill deck ke rank. Nih, gue kasih. Nah, kita coba sekali aja lah, terus buat penutupan ini. Harus nge-push lagi nih, nge-push lagi di luar rank. Di luar live stream. Kalau live stream turunin, di luar live stream naikin ya. Berat emang.
Harus off stream. Oke, ini kalau bagus banget, apalagi kita lawan Raven Lucian kan. Paling nggak ada penahannya gitu, Mexicer ini. Kita endin aja, dia pengennya end. Oke, nge-lag nih. Sekarang tuh tiga mana ngeluarin apa sih? Lah, gak keluar dong. Ini kita harus ngebunuh sih. Sekarang deck yang lagi race apa sih? Masih Gohard tetep. Waduh, ini dikasih yang overwhelm bikin susah. Semoga aja gak dapet yang overwhelm sih. Gila loh, ini dikasih overwhelm bakal tembus loh. Oh, untungnya enggak ya. Oke, kita lagi keluarin Heimdinger aja sih. Waduh, Heimdinger tapi juga repot ya. Tadi harusnya nggak usah di... Ah, gue harus di-block sih ini tadi. Oke, tidak. Oke, kayaknya berarti di sini kita unyielding spirit ya. Heimdinger unyielding spirit. It works. Ya, Raven-nya kayaknya di sini berubah.
Di sini ku teriak. Kita ngeluarin apa ya? Ini buat next sih. Kayaknya ini sih. Atau kita nge-heal. Soalnya ini slow semua ya. Kita harus ngebunuh. Sini nih draw-nya ini sih bener. Harus ini kita. Oke, gila sih. Gara-gara cuma gara-gara ini doang loh, satu mana mengalahkan tujuh mana loh, gila. Oke, kalau dia mau dikasih itu kita bisa ini. Hah, kita bisa bertahan ya. Guard apaan kartu? Muhammad Syarif itu kartu terbaru pas event KDA kemarin. Oh, dia langsung nyerang ternyata. Jadi kita langsung open attack aja sih. Surrender musuhnya. Kartu gue lihat gak ada card draw, agak susah, tapi apa yang cocok. Bener banget sih, gak ada card draw. Tapi di sini tongannya dia bukan agresif sih, tapi dia reaktif ya. Jadi nunggu musuhnya main apa gitu. Kalau pengen draw paling apa ya, kita cek dulu progress day itu sih yang udah ngedraw, walaupun itu gede banget sih. Kalau nggak masukin ramage, tapi ramage bakal ituin banget sih. Kalau nggak veteran ini sih, veteran investigator, tapi bakal ngedraw musuhnya juga. Ya itu sih udah ada progress day itu sih. Udah ada progress di itu sendiri kayaknya. Jadi ya, dari sini juga banyak kan, bagus banget kalau banyak dikurangin gitu kan, mana-mana costnya kayak mystic shot sama single combat sama get excited gitu.
kayaknya sampai di sini dulu aja. Udah jam 10:30 juga. Dan kita tadi coba ngebantu dari Frost deck, decknya Frost gitu kan. Dia dengan ide bagus sih. Heimdinger dengan Lux. Masih Unyielding Spirit. Dan kita tadi aku perbaikin sedikit, kayaknya udah jadi lumayan lah buat ngerang sekarang kayaknya. Buat ditambahin Maxiker Conservator ini sama Vanguard Surgeon, semisal nanti buat ngelawan Lingga, lawan apa? Agro atau Mitring di awal-awal masih tetap masih bisa nandingin gitu. Takutnya tadi kalau tadi kan soalnya pas pertama decknya Frost itu belum ada sama sekali nandingin di awal gitu, kayak pas lawan agro kayak belum ada unit yang kecil. Sekarang masukin Maxiker. Soalnya Maxiker ini juga bagus. Ini bakal bikin 6 plus cost spell. Kalau untung banget dapat yang bagus banget itu bisa GG sih. Ya bener banget kalau draw kan udah ada apa namanya? Sama Hammer sendiri kan. Jadi ya gak usah nyari-nyari yang lain sih. Walaupun ini bakal gede banget gitu. Oke, kayaknya ini bakal jadi video sih. Bisa lah jadi bahan di video. Oke. Sampai di sini aja. Jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa di like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya. Bye bye.